Anggota DPRD Kota Jambi Martua Muda Siregar menggelar kegiatan reses di daerah Kelurahan Talang Pancar, Kecamatan Jambi Timur. Sabtu 20 Agustus 2022, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi Martua Muda Siregar menggelar kegiatan reses di RT 37 Kelurahan Eka Jaya Kota Jambi. Dalam kegiatan reses tersebut, masyarakat sekitar sangat antusias dengan kedatangan anggota DPRD Kota Jambi Dapil 5 Kecamatan Jambi Selatan dan Palmera tersebut. Pada kesempatan tersebut, anggota DPRD Kota Jambi Martua Muda Siregar menyampaikan bahwa masyarakat yang datang sangat antusias. Dirinya juga menuturkan aspirasi masyarakat ini telah diterimanya selaku anggota DPRD Kota Jambi. Alhamdulillah, warga masyarakat RT 37 dan sekitarnya merespon baik terhadap kegiatan reses yang dilakukan anggota Dewan DPRD Kota Jambi khususnya terkait dengan aspirasi, maksud dan tujuan yang disampaikan oleh warga. Nantinya kedepannya akan kita perjuangkan di kemudian harinya, sehingga nantinya apa yang disampaikan, yang diinginkan oleh warga dapat terrealisasi di tahun berikutnya. Sandi, JEK TV, melaporkan.